nenek paling awet muda di Indonesia. Ini rahasia Puspa Dewi, bak remaja 30-an, padahal sudah bercucu. Publik media sosial sudah tak asing dengan nama Puspa Dewi. Wanita ini sempat viral di media sosial karena penampilannya yang awet muda. Beberapa waktu lalu, ia sempat viral karena memiliki paras yang sangat awet muda, padahal umurnya telah menginjak angka 50. Tepatnya di tahun ini, ia menginjak usia 56 tahun. Tak hanya itu, Puspa Dewi yang memiliki dua anak laki-laki kini juga sudah memiliki dua cucu. Puspa pun tak pernah pelit membagikan tips untuk ia awet muda. Melalui laman Instagramnya, ia pernah mengatakan bahwa ia menjaga penampilannya tetap sehat dan muda. Dengan mengonsumsi makanan sehat dan rajin berolahraga, tak jarang ia membagikan video saat dirinya berolahraga. Selain itu, kata Puspa, ia selalu menerapkan pikiran atau pola pikir yang positif dan selalu bersyukur untuk hidup. Sebagai seorang manusia yang memiliki berbagai pikiran-pikiran yang berkecamuk, seseorang perlu menerapkan konsep awet muda Puspa Dewi ini yakni berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Salah satu kunci awet muda dan bahagia adalah selalu menerapkan positif mindset, ujarnya melansir video TikTok at Official. Namun, baru-baru ini diketahui bahwa Puspa Dewi telah melakukan tindakan operasi awet muda atau yang biasa dikenal dengan anti-aging surgery. Operasi tersebut semacam operasi plastik yang akan membuat wajah menjadi tampak lebih muda dan menghilangkan keriput di wajah. Penampilan terbarunya ini pun membuat ia tampak semakin awet muda, bak berusia 30-an tahun. Meski banyak disayangkan oleh netizen, namun Puspa Dewi berkata bahwa keputusan ia melakukan surgeri tersebut adalah untuk dirinya sendiri dan bukan karena tekanan atau paksaan dari siapapun.